الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوب الحجاجين والمعتمرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jamaah yang berbahagia, yang muhtaram, wali-wali Masjid Jami' Ma'mur Blender, Bapak Kiai Haji Muhammad Yuryanto Wanahema, Akhina Billah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mat Sani, segenap pengurus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk para pewakil masjid ini, para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita al-alama Syekh Zainuddin Al-Malibari كان الله في حياته كان شيء الليل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين berapa? Abul Haji. Pindah ke Haji ya. Nomor Haji. Jadi lagi apa? Jadi kan malam pertama saya datang ya. Nanti disepakati mengaji berikutnya apa? Ya. Terjakat ya. Kemarin kita lompat kena haji ya. Jadi minggu depan mulai zakat aja ya. Ini saya ada karangan sedikit dengan minggu pertama kita ngaji aja ya. Itu besoknya tentang zakat ya. Ini buku berbicara tentang kisah kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah Ajibah, kisah Majnunah,
desa yang mengagumkan atau enggak masuk akal tentang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita tentang romansia dan hakikat. Buku ini sekitar 63 halaman. Ini terbarukan aja. Sudah baca di halaman 53 sehingga bawa kemarin yang masih baca ini. Karena berpura-pura haji, ya ini oleh-oleh haji lah. Sekarang buku ini memang untuk jamaah haji kemarin. Temanya tentang macam-macam ujian, ya. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada para rasul dan kepada para anbiya. Nanti juga berhubungan dengan kita semuanya. Tanda ulul ibtila dan rasul dan anbiya. Macam-macam bencana, ujian, musibah, ya, kepada rasul-rasul dan para anbiya. Al-ibtila'u sunnatun lirrusuli wal anbiya. Ujian, musibah itu merupakan sunnah kepada para rasul dan kepada para anbiya. Walidzalika karena Allah yadribu lana al-mutsala wal qudwata bi anbiya'ihi wa rusuli. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh, ya, pada kita semuanya, kepada para anbiya dan kepada rasul. Faqatanawwa 'alaihim al-ru'ul bala hatta la tazunnu annaka wahdaka alladhi aqta bil bala. Ini sini penekanannya, ya. Berbagai macam musibah, bencana, ujian itu menimpa para nabi-nabi. Gitu. Untuk yang lain-lain ini hatta la tazunnu annaka wahdaka alladhi aqta bil bala. Sehingga Anda, katanya, jangan mengira ketika Anda mendapatkan musibah, ya Allah, kenapa musibah menimpa saya terus, ya, begitu. Ya. Jadi ketika kita dapat musibah, jangan Anda mengira bahwa Anda saja yang dapat musibah, dapat ujian. Ya. Ya. Para nabi diuji oleh Allah. Orang-orang soleh diuji oleh Allah, apalagi penjahat, apalagi orang yang gagal taat diuji. Orang yang ahli ibadah aja diuji oleh Allah. Orang alim diuji juga oleh Allah. Orang alim diuji apa? Ini rasa sombongnya, rasa kibernya. Jadi ini titiknya pertama, jika bapak-bapak jamaah dapat musibah, jangan ngeluh, ya Allah, kenapa gua lagi dapat musibah. Ya. Tapi sabar, ridho, ikhlas, dan tetap muhawalah, upaya. Ya. Falakum ya ikhwani wa ahbabi mutsulun wa uswatun wa qudwatun fi kulli bala'in bi ibadillah mursalin. Wahai saudara-saudaraku semuanya, kita ini punya contoh, ya, punya sampel, punya ibrah yang kita bisa ambil pelajaran dari semua ujian-ujian, bala-bala yang menimpa para nabi, para rasul. Walaisal atyaq, bukan juga para orang-orang yang takwa. Orang takwa itu malah ujiannya lebih besar. Ya. Tu'tikum suwar
min suratin saksiatin mithaliyah. Kesempatan ini saya datangkan beberapa gambaran, contoh-contoh yang ideal dari orang-orang yang soleh, yang Allah uji, orang yang baik-baik, para nabi, para rasul. Pertama, faida adkhalta sajjana zulma. Jika tahu-tahu kita salah kagak, difitnah kita, masuk penjara, zulma. Ada nggak gitu? Nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ditangkap penjara. Siapa sih? Ujian ya. Jika kebetulan kita di penjara, kagak ada kesalahan apa-apa, karena dizolimi. Ingat, fa inna nabiyyana Yusuf alaihi salam dakhala sidna zulma. Nabi Yusuf alaihi salam pernah masuk penjara juga dizolimin. Ya, enggak salah enggak apa, difitnah jadi masuk penjara. Ya, begitu. Yang kedua, wa idza haramta minal ab wal um saghiran bighairi jaridatin wala sababin fa inna rasulullah kadzalik. Jika bapak terlahir ke muka bumi ini, udah yatim piatu. Ada ya? Kita lahir, bapak kita udah kagak ada. Ya, kemudian gak lama kemudian emak kita meninggal juga. Ya mungkin dia merasakan seperti itu. Ya, ingat katanya Rasulullah SAW juga mengalami kondisi seperti itu. Ujian juga. Beliau lahir bapaknya udah gak ada. Baru hidup 8 bulan ibunya menyusu. Jadi yatim, ya ujian juga. Kadzalika Yusuf alaihi salam ya qad hurima min al-abi wa al-ummi bila dhanbi wa la jarimah. Nabi Yusuf alaihi salam juga ya kagak punya salah apa-apa, dia dipisahin jauh sama bapaknya sama emaknya. Ini ceritanya kan Yusuf mimpi, kemudian bulan-bulan pada mendekat kepadanya dalam sujud kepadanya. Beliau ceritakan kepada ayahnya, siapa namanya? Yakub alaihissalam. Kata bapaknya, jangan kau ceritakan sama saudara-saudaramu. Ya, ini firasat bapaknya, ini akan jadi orang besar di Yusuf. Orang hebat. Ya, maka ada rasa perhatian yang penuh, kasih sayang yang penuh dari bapaknya. Ini membuat juga kecemburuan juga. Ya. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya berupaya membunuh Nabi Yusuf. Ya, berupaya menjauhkan Nabi Yusuf daripada bapaknya. Nah, kita merasakan nih, ada hidup nyata jauh bapak kita. Bapak-bapak kita kawin lagi. Apa enggak tahu jawab, kabur, ada yang begitu. Ya. Nah, ada cerita yang menarik juga, Nabi Yusuf ketika dilempar oleh saudara-saudaranya itu ke sumur, itu ketika jatuh ke sumur, itu Allah menjerit, memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, tidakkah engkau lihat itu kekasihku sedang dijahatin oleh saudara-saudaranya, dia dilempar ke sumur. Seandainya dia jatuh ke dalam sumur dan di dalam sumur itu ada ular piton yang sangat besar, dia sampai digigit, dia sampai remuk mati, la'amuhwanna ismaka katanya min diwanil malaikat, maka namamu akan aku coret dari daftar para malaikat. Ini namanya kerjaan malaikat Jibril, tugas yang amat berat. Ada tiga. Pertama, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, Allah juga jerit,
Ya, kata Allah, Jibril, itu ada kekasihku yang dilempar ke api. Seandainya dia kesentuh api, kau akan aku coret dia malaikat. Ibaratnya saya berhentiin jadi malaikat. Ya, kan pernah Nabi nanya, Jibril, tugas apa terberat yang pernah engkau dapat? Tiga. Jadi pertama, tolong Nabi Ibrahim. Yang kedua, tolong Nabi Yusuf. Yang ketiga, ini. Ketika pisau Nabi Ibrahim sudah ingin menyembelih Ismail, ya, itu tangan Jibril langsung di bawah. Ya, maka selamat dia, Allah ganti dengan kibas. Ya, itu ada sir daripada cerita-cerita yang sering kita dengar. Ternyata di situ ada peran malaikat Jibril yang luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak jauh dari orang tua, ya, harus kuat. Ya, Rasulullah jauh dari bapaknya, Nabi Yusuf jauh dari bapaknya. Kemudian contoh berikutnya, ini dalam kehidupan sehari-hari ini. Wa idza kunta lam turzaq illa bil banat. Jika bapak-bapak dalam rumah tangganya, ya, pengen banget punya anak laki-laki. Yang keluar perempuan lagi. Perempuan lagi. Sampai udah konsultasi dokter tuh. Minum obat-obat bagaimana biar anaknya punya laki-laki. Kan kebanggaan rumah. Ya. Ini sebanyakan ke bapak. Ya. perempuan lagi. Ini ingat. Fa innan nabiyallah Lut lam yurzaq illa bil banat. Ya. Sesungguhnya Nabi Allah Lut itu lam yurzaq, tidak Allah berikan rezeki kecuali anaknya perempuan semua. Maka disebut Abul Banat, bapaknya anak perempuan. Ya. Ini sekarang kita nih kalau urusan bank buat anak-anak kita, itu yang tanda tangan bukan kita laki-laki. Tapi bapak, ibu-ibu. Ya, udah diputar. Tapi kalau nama turunan masih laki-laki, tapi urusan ini sekarang udah perempuan semua. Ya. Pada pergeseran nilai tadi. Baik. Wa habibuna sallallahu alaihi wasallam lam ya'sh lahu min jumlati auladihi illa al-banat. Rasulullah juga dalam hidup perjalanan hidupnya tuh kan yang umurnya panjang sampai besar, sampai dikawinin, sampai punya cucu itu dari perempuan. Ya. Siapa putri Nabi? Ada Fatimah, lagi. Zainab, Kulsum. Kan perempuan semua tuh. Laki-lakinya dua. Siapa? Hasan. Hasan Husain mah kan ada lagunya, Hasan Husain cucu. Rasulullah dikasih apa? Dikasih namanya kunyah Abul Qasim. Saya punya buku judulnya Nama, Kunyah dan Gelar Lakob. Kalau pakai Abu, saya punya anak Ahmad. Abu Ahmad itu namanya kunyah. Ya. Abu Bakar itu kunyah. Ya. Abu Hafsah itu kunyah. Tapi kalau Amirul Mukminin itu lakob. Panglima besar itu lakob. Siapa yang Qasim sama Ibrahim? Putranya Rasulullah itu yang wafat sejak dini. Ya. Ada kisahnya tentang Nabi Ibrahim, apa Ibrahim wafat itu. Apa kondisi alam gelap semuanya. Oh, langsung orang membuat perkiraan yang enggak. Mana gara-gara anaknya Nabi mati. Nabi akhirnya naik mimbar, enggak ada hubungannya kematian itu dengan alam. Jadi namanya apa? Qasim sama. Kemudian
Poin kunta takulu ad-dunya wa masyaghiluha tusghiluni an ta'atillah. Ya. Ini bapak-bapak nih tak tahu lokasi apa? Kesibukan. Punya proyek-proyek, kerjaan-kerjaan, membuat dia jauh dari Allah. Ada gitu? Banyak. Makanya yang kaya-kaya dah. Kaya boleh, asal jangan jauh dari Allah, ya. Kama udrukal ladzi tuqaddimuhu ila Allah in aqama 'alaikal hajja wa qallaka ayyuhuma kan asfal anta am nabiyul malik Sulaiman. Jika bapak-bapak mengatakan, waduh saya enggak sempat ke masjid, saya enggak sempat sholat, saya enggak sempat ngaji karena saya punya jabatan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, ya dalam gitu tuh baru jadi Pak RW, baru Pak Gubernur, ya baru jadi ketua supervisor di perusahaan, jauh dari masjid, ya. Apa alasan Anda, katanya, jika didatangkan argumennya, katanya, mana yang lebih sibuk, Anda atau Raja Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman dan Rasulullah, yaitu Raja Sulaiman, Nabi yang sakharallahu lahu riha, Allah berikan kepadanya bisa menundukkan angin, ya. Aduh, ada makhluk Allah saling berdialog, yang paling kuat katanya apa? Gunung. Ternyata gunung kalah sama besi. Ada besi saya yang paling kuat, ada besi kalah sama api. Api yang paling kuat, api kalah sama air sombong berlaku, saya paling kuat. Air kalah sama apa? Angin. Ya, angin skalanya sama siapa? Manusia. Untuk punya AC dulu udah kecilin nih gede. Ya. Wasakharallahu lahul jinna. Oh ya. Nabi Sulaiman juga Allah berikan kepadanya para jin-jin tunduk kepadanya. Jika kekuasaannya menembus bukan hanya alam manusia, alam jin. Angin aja tunduk. Kita kan agak sesibuk itu ya. Wa ta'ahu mulkan lam ya'tihi katanya ahadun minal awwalin wal akhirin. Allah juga berikan kepadanya kekuasaan, kerajaan yang belum pernah Allah berikan kepada orang lain. Besar kekuasaan itu. Ya. Itu ya. Sampai tentaranya aja jin semua. Wa min dzalik lam yansaghir anillahi tarfata ayun. Walaupun begitu sibuknya, ya, Nabi Sulaiman tetap kagak pernah lupa sedikit pun sama Allah. Gak pernah lalai. Yang udah mulai lancar dagangan, lu ke masjid, ya. Itu ujian paling kuat ke masjid. Ya, karena yang kasih rezeki adalah Allah. Baik. Poin kana tuhadditsuka nafsuka annaka mashghulun bil ibadah. Ya, kalau ya juga antas ini tahsil qut. Nah, ini ada nih orang-orang yang mengatakan bahwa saya mah kagak ada waktu untuk bekerja cari uang. Padahal kita ini tanggung jawab buat keluarga. Alasan apa? Sibuk ibadah. Kan malamnya saya tahajud, lagi ngantuk. Ya. Berbaca Quran, ibadah jadi alasan dia kagak mau cari nafkah. Ya, ada orang gitu ya, ada ngandel. Makanya dulu ada dua orang sahabat itu,
yang satu bekerja, yang satu ibadah. Kata Rasulullah, yang lebih baik yang bekerja, dia bekerja bisa membiayai orang, tapi ibadah juga, membantunya di dunia ibadah. Bala yajibun kasiyah di taksir al-kutih wa'ala al-kharti ayyainuka wa yagufuka kutih wa'kullaha. Ya, jika bapak-bapak menanggap bahwa ibadahnya akan membuat kita enggak bisa bantu orang, enggak bisa cari nafkah, wahal ballagata fil ibadati mablagu Dawud al-Isra. Apakah ibadah kita sudah selevel, setinggi ibadahnya Nabi Dawud alaihissalam? Ya. Waqad qala fi sya'nihi nabiyyuna alaihi afdhalu shalatu wa tamassuh. Ya. Rasulullah pernah bersabda berkenaan dengan Nabi Dawud alaihissalam, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadi." Ya, tidaklah seseorang, katanya, tidak ada seseorang yang makan ya yang lebih baik daripada apa yang dia hasilkan dari usahanya sendiri. Itu. Ya. Fa inna nabiyullah Daud alaihi salam ya'kulu min 'amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Ya, makanya jangan diejek, diremehkan itu bapak-bapak yang barang ngojek-ngojek, abi-abi, berupaya jihad. Ya, abang-abang yang pagi-pagi itu bangun konser sayuran itu jihad luar biasa. Yang itu mulia, yang itu begini makan nggak mulia. Ya. Wen zaam dan nak tay tay asu min rahmatillah dia nak la tajidu man yu'inuka fi baladika ala taqillah wala tajid ikhwana. Ini ujian kita berdakwah, kita ngajar, ya, kalau ada yang ngikutin kita, ya, kampung maunya maksiat terus, main-main terus, lalai terus. Katanya, pensantan kata Yesus, jika Anda merasa putus asa dari rahmat Allah, Anda tidak mendapatkan orang-orang yang membantu Anda di kampung Anda untuk taat kepada Allah, wala tajidu ikhwanan, mengasihi di perusahaannya berupaya, ayo teman-temannya sholat lima waktu, ngadain Jumat, temannya itu ada yang dukung, ada yang kaget. Biasa dah, orang ngajak kebaikan ada yang mau, ada yang kagak. Jangan putus asa, ya, terus semangat. Ini dia. Allah berfirman tentang Nabi Lut, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Sekian tahun Nabi Lut berdakwah, yang beriman hanya satu rumah. Kalau Ustaz Saudi begitu berarti jadi Ustaz. Ya, dagang ya. Kena ngikutin deh. Wa idza ta'arada lil jabbarin. Ini seandainya kita berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim, jahat, ya. Fa inna kull anbiya'i Allahi ta'arradu as-sultana al-jabbara. Ingat, sesungguhnya semua nabi-nabi Allah itu berhadapan dengan siapa? Penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Ibrahim contohnya berhadapan dengan Raja Namrud. Ya. Mengumpulkan seluruh kayu bakar untuk membakar selama 6 bulan. Udah azan ya? Hah? Tirmidzi. Ya.
Wa Musa li Fir'aun. Nabi Musa itu berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Tapi dalam dunia dakwah, walaupun berhadapan dengan penguasa yang jahat, jangan dihadapi dengan kata-kata yang nanti ada dakwah tuh, ada kaulan layinan, kaulan risura, kaulan kaulan syadida, dan macam-macam. Kita enggak punya power berhadapan dengan penguasa yang langsung habis kita ya. Dimeret, ditangkap. Ini metode dakwah. Fakul lakumah ya. Di Musa menghadapinya dengan perkataan yang lembut, yang baik. Ini betul dengan taktik dakwah dan manajemen dakwah, strategi dakwah. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Jahal. Rasulullah berhadapan dengan siapa? Abu Jahal. Ini Abu Jahal jahat. Berapa kali Nabi ya upaya pengen dikebuli dan dibunuh. Bahkan sahabat Nabi yang beriman itu ada keluarga Yasir ditombak pas kemaluan ibunya ya, itu apa, kejahatan Abu Jahal yang luar biasa yang Nabi selalu ingat itu, menangis saking jahatnya. Dan Nabi mengatakan begini, Fir'auni asyaddu alayya min Fir'auna akhi Musa alayhi. Fir'aunku saya Abu Jahal itu lebih jahat, lebih kejam, lebih licik, lebih apa lagi? Ya, ya. Kepadaku daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Ya. Nah, sekarang di Mekah itu ada namanya Hamamat Abu Jahal. Kemudian namanya toilet. Jadi Abu rumah Abu Jahal itu kan jadi toiletnya Abu Jahal. Ya, kalau bapak-bapak misalnya lagi cium Hajar Aswad, kebetulan tasnya hilang, itu cari barang-barang yang makudat yang hilang itu di situ. Kalau sekitar jadi sembel kagak ada, nggak temu. Carinya di sana, lantai dua naik ke atas. Saja ketawa, Hamamat Abu Jahal. Abu Jahal dijadikan toilet. Ya, kenapa? Karena emang perbuatannya jelek. Kan WC kan dikategorikan tempat yang jelek. Gitu ya. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bissawab. Saya mau bacaan lagi takut. Hah? Masih panjang? Oh panjang. Baik. Sekarang ibtilau Ibrahim. Ini khusus kepada Nabi Ibrahim. Ujian-ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Wa idza kunta qad haramta min ni'matil walad. Jika jamaah sudah berumah tangga, belum juga dikasih keturunan. Ada enggak gitu? Ada kan? Ya. Saya sering banget pakai doain. Ini ada mantu saya nikah udah 6 tahun belum punya anak-anak. Baik. Ini ujian dulu. Jadi jika ada jamaah mendapatkan kondisi demikian, ingat fa inna Ibrahim lam yahsul 'alal walad illa inda 80 'am. Nabi Ibrahim baru punya anak pas umurnya berapa? 80 tahun. Ini berapa umurnya? Lagi. Nah, 68. Maksudnya hah? 60? Tapi punya anak kan ya? Ini contoh nih, nyata, real. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi umurnya berapa? 80. Kalau papa aja anak banyak nih. Berkah. Punya orang Betawi punya anak berkah. Wa ba'da a'tahu manahu amarahu ayya khudahu ya wa ummahu
wa ja'alahum fi sahar jahra lazam fiha wala anisa wala jamana wa tarkuhu wa tarkuhu berat besar. Nah ini ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa ini putranya Ismail dan istrinya siapa? Apa? Nabi Ibrahim istri dua yang tercatat saja. Siti Hajar sama Sarah. Cakep nih Siti Sarah nih. Namrud dengar Ibrahim, Nabi Ibrahim datang bawa perempuan tuh. Karena semua yang cakep-cakep dikawin sama ada Namrud. Jadi itu beliau menggunakan taktik ta'arid. Nabi, para nabi enggak boleh berdusta, ini strateginya. Jadi kalau ditanya kamu saudara perempuan. Karena kalau isi tapi memang ketika Namrud pengen pegang Sarah tangannya, langsung tangannya belum seret, nggak bisa. Itu kayak batangnya sini Sarah. Oke, nah ampunan, maafkan saya Sarah, maafkan saya, doain saya biar saya sehat. Didoain, sembuh lagi. Ajali sehat. Ngaji kapan ya, mak? Udah sehat tuh. Satu ketiga Namrud pengen lagi, penasaran pengen megang di situ. Pas megang belum sehat. Sampai tiga kali. Makanya Namrud kapok ya sama Sarah. Ya. Kalau ibunya Nabi Ismail siapa namanya? Siti. Siapa? Siti Hajar. Itu tuh yang sudah aja, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Ka'bah, di Ka'bah ujung sininya nih Hajar Aswad. Lalu di sini ada pohon. Nabi Ibrahim bawa ini dari Palestina. Padahal itu katanya apa namanya lembah yang kagak ada tanaman, kagak ada air, bersah, bayangin. Maka buku ini saya kasih nama apa? Kisah Ajibah. Asalnya kisah Majnunah, cerita yang gak masuk akal. Kalau sekarang mah dikatain itu lelah, kagak tanggung jawab, gila, ya bawa isi anak itu tinggal. Ini jatuh gitu. Ini ada kisah romansianya di sini. Nabi Ibrahim ingin berangkat kata dakwah itu. Kata istrinya saat ini Hajar, Abah, ahadha amru rabbik? Apakah ini perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim kagak jawab, diam aja. Nanya lagi sampai tiga kali. Kata Siti Hajar, kalau memang ini perintah Allah, saya ridho. Maka Nabi Ibrahim berangkat jihad, ya dakwah Palestina jauh kan, maka Palestina. Nah di situ namanya istri melihat tuh pergian siapa suami. Ini juga ada nilai tarbiyah di sini. Kalau bapak-bapak pengen berangkat kerja harus kuat hatinya. Kalau anaknya nangis. Isinya bawahnya pakai kalungnya, ya harus berangkat ada tugas. Nabi Ibrahim juga lelaki kuat hatinya, nggak cengeng. Kalau nggak kuat nggak kerja tuh, tidur mulu di rumah. Lama-lama terbini bosan juga. Bang, tugas kosong banget. Gak ada berat. Ya, Nabi Ibrahim jalan keluar rumah. Hanya roman isinya di sini. Nabi Ibrahim kagak nengok ke belakang. Padahal sedih enggak? Sedih lah. Orang mukmin ninggalin keluarga sedih. Kayak saya kemarin haji 43 hari. Lama. Sedih enggak? Sedih. Tapi kita ada tanggung jawab bahwa jamaah berangkat. Nabi Ibrahim pas udah jalanan belok dikit.
mata Siti Hajar udah kagak ngeliat lagi tuh, gak kepandang, baru balik badannya angkat tangan, ya Allah aku titipin anak-anak gitu suami ya, tetap doain aku titipin anak-anak. Doanya akhirnya apa? Membawa keberkahan bagi kota Mekah. Kemudian beliau pergi luar biasa sedih banget. Ya dahabah ila Palestine, alhamdulillah pergi ke negara Palestine ya, karena firman Allah. Jadi Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa itu. Pas selesai semua dakwah ini singkatnya dulu, sampai di Palestine propertinya banyak, gembalanya banyak, orang-orang kaya dan orang kaya, orang soleh, terhormat. Dan maka doa Nabi kan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta empat. Itu selalu mendapat petunjuk Allah. Jadi orang yang bertakwa, ifah, ifah itu dia bisa jaga dirinya, jaga kehormatan diri. Wal ghina, orang kaya. Ada orang kaya tapi dia enggak jaga dirinya. Udah kaya masih pengen korupsi juga, komat. Jadi hina, ditangkap. Dan lanjutnya ya. Sampai di Palestina, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, didatengin malaikat. Malaikat nyaru manusia, nyebut nama Allah dengan bisautin sajiyin ay jamilin, dengan suara yang sangat indah. Allah begini. Ini orang-orang mukmin yang benar, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah disebutkan nama Allah langsung wajilat qulubuh, bergetar itu. Kayak orang lagi kasmaran, nama kekasihnya disebutkan. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya akhi, udzkurha marratan tsaniyah. Katanya, laka malikul. Wahai saudaraku, tolong sebutin sekali lagi, ambil semua harta-hartaku. Bayangin. Ya, demi cintanya sama Allah. Kata malaikat, oh soal, la azkuru majanan. Saya enggak akan nyebutin secara cuma-cuma, harus ada bayarannya. La kamalikum. Nabi Ibrahim, ambil semua anak itu, ambil semua harta-hartaku. Akhirnya tuh malaikat menyebut lagi nama Allah bisautin asja min sautil awal, dengan suara yang sangat merdu daripada suara yang pertama. Ya, Nabi Ibrahim mungkin apa namanya? Apa bahasa itu? Saya susah membacanya. Apa namanya? Bapak kalau dulu lagi senang sama perempuan apa namanya? Sudah terlena dah kalau ngelakuin. Mabuk cinta lah ya bahasa sekarang ya. Mabuk cinta. Kata yang Nabi Ibrahim, oh dikurha bantan sana. Tolong sebutin yang ketiga kalinya, ambil semua anak-anakku dan harta-hartaku. Ya, kata malaikat, lah ya Ibrahim, ana malakun. Saya seorang malaikat. Saya datang untuk mengujimu. Ternyata Anda benar, Anda layak mendapatkan gelar Khalilullah. Itu gelar tertinggi, Khalilullah. Tapi masih di bawah Habibullah. Ya kan pernah sahabat bang ini bercerita bangga dengan gelar-gelar para nabi. Rasulullah dengar dari mana? Nabi Musa Khalilullah, Nabi Isa apa? Ruhullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Rasulullah keluar. Kata Rasulullah, ana ruhullah wa ana kalimullah wa ana khalilullah wa ana habibullah wa la fa. Nabi semua juga. Dan saya kagak sombong. Ada orang berdasarkan satu gelar udah sombong. Ya. Kalau S1 udah sombong, padahal ada yang esteler. Ya, itu luar biasa, maka
Ya Ibrahim, lima samaita khalila. Ibrahim, mengapa Anda mendapatkan gelar kekasih Allah? Ada empat yang paling besar. Di annaka ja'alta badala kalimiran. Karena engkau ridho badanmu dibakar api. Namrus. Ketika menghancurkan apa? Menghancurkan apa? Menghancurkan berhala. Ini ada analisa di sini juga. Nabi Ibrahim itu doa tuh ya. Nabi Ibrahim mampu tuh menghilangkan tuhan-tuhan lain penyembahan. Tapi ada satu analisa. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dan Allah kabulkan wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim bilang, dan juga ya Allah kasih juga anak keturunan saya ya Allah. Ya, jadi ada nepotisme gitu ya. Ada kajian begitu. Kata Allah apa? Tapi Allah kagak berikan kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Anak-anak raja, anak-anak presiden, anak-anak nabi, ya, walaupun seandainya dia pengen jadi nabi, dia pengen jadi kiai, pengen jadi pejabat seperti bapaknya, dia harus upaya juga, maksudnya. Paham ya? Harus upaya, belajar yang benar, yang jujur, begitu. Enggak tato, ada kan raja, bawahnya jahat, naik, kezalim begitu. Apa itu? Allah tidak beri kepada raja zalimnya. Pada juga kita kesana pembahasan. Tapi di buku ini belum, jadi saya melanjut kembali. Ya. Jadi yang kedua, liannaka ja'alta waladaka lil kurban. Engkau sanggup anakmu dijadikan kurban. Ya. Kemarin pada kurban kan nyaman. Patungan, niatin. Satu hari mau ngumpulin dah. Ya. Satu tahun depan pada kurban. Oke. Jangan kurban hatimu lah. Kurban perasaanmu. Yang ketiga, liannaka ja'alta malaka lidhaifan. Karena engkau Ibrahim orang yang dermawan. Nabi Ibrahim kalau punya harta sudah berbagi buat tetangganya, rumah. Ya. Yang keempat dan terakhir, liannaka ja'alta qalbaka lirrahman. Karena engkau menjadikan hatimu khusus untuk Allah. Diuji semuanya tetap cintanya sama Allah kagak kendor, kagak berubah. Nah, kita berdoa di akhir-akhir umur kita nih. Jangan sampai dia sudah sepuh-sepuh. Jangan sampai niat dan nilai ketaatannya makin tua makin kendor. Jangan. Harus makin kuat. Ya, karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan Allah. Itulah hakikat cinta. Pengen bertemu dengan kasih. Kata sahabat, apa? In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika benar-benar cintamu sama Allah benar, la ta'tahu, maka Anda akan berupaya sekuat tenaga, pikiran, hati, raga untuk taat kepada Allah. Ya, makanya amalin doa dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Allahumma azkil qulubana bidzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hatiku untuk senantiasa ingat kepadamu. Allahumma azkil qulubana bidzikrik. Wazayyin al-sinatana bisyukrik. Dan hiasi lisanku ini ya Allah untuk selalu bersyukur kepada. Ada orang udah punya ini, berumal aja, kurang aja. Kemudian Allahumma wazil qulubana bidzikri wa zayyin al-sinatana bisyukri. Kemudian waffiq abdana bi qiyam amrik. Ya Allah, beri taufik hidayah ini anggota tubuh kita ini enteng mudah melangkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semuanya, tangannya, kaki, kan. Ada orang yang ibadah berat. Ya, ke masjid berat,
ingat saya selalu ngomong pernah ya, kalau ke masjid berat ingat hadis ini, man tatahhara fi baitihi tsumma ata baitan min buyutillah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian sengaja datang ke rumah-rumah Allah, ya langkah pertamanya itu takhuddu khathiatan, menghapus dosa-dosa. Ingat. Wal ukhra, dan langkah yang kedua katanya tarfa'u darajatan, mengangkat derajat kita. Setiap bapak-bapak berangkat dari rumah ingat dihapus, diangkat. Biar tambah semangat ke masjid karena bawaan memang berat. Kemudian yang terakhir, wa'idna min bidali makrik, ya Allah pelihara kami, jaga kami daripada musibah-musibah, daripada makar-makar. Ya, amalin tuh. Allahumma asgil qulubana bi dzikri wa zayyin al-sinatana bi syukri wa waffiq abdanana bi qiyam amri wa inna min wibali magrib farhamna innaka anta khairur rahimin wa ta'ala anna anta khairur rahimin warzuqna innaka anta khairur razaqin. Sudah ya? Sudah? Hah? Sudah? Kemarin saya pengajian haji itu kita ngaji kitab ini tamat. Ngaji kitab saya tentang risalah juga tamat 41 hari. Ngaji kitab selawat saya juga. Awal-awal ngajinya kayak gini sampai suruh ke subuh. Lama-lama jamannya oke, ngajinya kelamaan. Saya takut jamannya kelamaan. Ya. Kita baca Al-Fatihah, semoga yang akan kita baca bermanfaat. Jumat berikutnya kalau kita baca kembali ke Fathul Mu'in, bab zakat, hal penting ya, untuk kita mengolah harta kita dengan baik. Al-Hadim yang biar dan salihah, Allah ayakul munu, yasruh huyur, yasyikul kuruk, wa yu'di kullal mu'minah hata bihamidul mahbub, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.